Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 656 Hijriah. Dan kita sudah membahas kitab ini sampai pada bagian akhir Kitabul Iman. Ini kitab yang pertama dalam kitab Mukhtasar ini. Kita baca hadis yang terakhir, yaitu hadis 104. Babun fi qawlihi azza wa jalla li Adam. Bab perkataan Allah kepada Nabi Adam, akhrij ba'than nar, keluarkanlah kiriman untuk neraka, maksudnya calon ahli neraka. Min kulli alfin, dari setiap 1000 orang, tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in, 999 orang. Hadis 104. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, akan berkata Allah azza wa jalla, maksudnya besok di akhirat, ya Adam, wahai Adam, fayaqulu, maka Adam menjawab, labbaika, aku penuhi panggilanmu, wa sa'daika, dan aku siap membantumu, wal khairu, dan semua kebaikan, fi yadaika, pada kedua tanganmu. Qala yaqulu, Allah berkata, akhrij, keluarkanlah, ba'than nari, calon penghuni neraka. Qala, dia bertanya, wa ma ba'thun nar, dan apa itu calon penghuni neraka? Qala, beliau mengatakan, min kulli alfin, dari setiap 1000, tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in, 999 orang. Qala, fadhaka, maka itu adalah hina, ketika yashibu, beruban, as-saghiru, anak kecil, yaitu saking dahsyatnya kengerian hari akhir. Watadu'u, dan melahirkan, kullu dhati hamlin, setiap yang memiliki kandungan, hamlaha, akan kandungannya. Wataran nasa, dan engkau melihat manusia, sukara, seperti mabuk, wamahum, dan tidaklah mereka bisukara, orang-orang yang mabuk, walakinna, akan tetapi azaballahi, siksaan Allah, syadidun, dahsyat. Qala, fashtadda, maka menjadi berat, alaihim, atas mereka, yaitu para sahabat. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ayyuna, dan siapa di antara kita, dzakar rajul, yang menjadi laki-laki itu, yaitu yang satu dari 1000 tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, abshiru, bergembiralah, fa inna, maka sesungguhnya, mi ya'juj wa ma'juj, dari ya'juj ma'juj, alfan, 1000 orang. Wa minkum, dan dari kalian, rajulun, satu orang. Qala, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah subhanahu wa ta'ala, inni, sesungguhnya aku, la atma'u, sungguh sangat ingin, antakunu, bahwasanya kalian menjadi, rubu'a ahlil jannah, seperempat penghuni surga. Fahamidna Allah, maka kami pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa kabbarna, dan kami bertakbir. Thumma qala, kemudian beliau bersabda lagi, walladhi nafsi biyadih, demi Allah, inni la atma', sungguh saya berharap, antakunu thulutha ahlil jannah,
bahwa kalian menjadi sepertiga ahli jannah. Fahamidnallah, maka kami memuji Allah. Wa kabbarna, dan takbir. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, walladhi nafsi biyadi, demi Allah, inni la atma', sungguh aku sangat berharap, an takunu, bahwa kalian menjadi syatra ahli jannah, separuh penghuni jannah. Inna mathalakum, sesungguhnya perumpamaan kalian, fil umam, di tengah-tengah umat-umat yang lain, yaitu umat-umat selain kaum muslimin, kamathali sya'rati, seperti perumpamaan satu bulu, al-bayda, yang putih, fi jildi, pada kulit, al-thawri, sapi jantan, al-aswadi, yang hitam, au atau karrahmati, seperti tanda, fi dhira'il himari, pada hastanya keledai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa besok di akhirat Allah akan menyuruh Nabi Adam mengirimkan orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Maka Nabi Adam kirimkan dari keturunannya 999 masuk neraka. Yang satu saja yang masuk surga. Maka para sahabat merasa ngeri, bagaimana mungkin dari 1000 yang masuk surga cuma satu. Terus kita kapan menjadi yang satu itu? Nah, maka Rasulullah jelaskan, tenang saja, karena diambil 999 tadi dari Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak. Sebagaimana kita ketahui dari hadis yang lain, ketika Ya'juj Ma'juj sudah keluar pada saat menjelang hari kiamat, maka mereka melewati satu buhairah, yaitu danau. Kemudian danaunya itu sudah kering keruntang airnya gara-gara mereka lewati dan mereka minum. Maka bagian awal mereka lewat, kemudian bagian akhir mereka melewati sudah habis airnya. Sehingga mereka mengatakan, ini sebenarnya dulu ada air, kenapa sudah kering sekarang? Karena sudah diminum oleh bagian awal dari rombongan Ya'juj Ma'juj tadi. Ini menunjukkan betapa banyaknya mereka. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yaqulullah, Allah berkata. Ini namanya hadis qudsi. Disebut juga hadis rabbani, disebut juga hadis ilahi, disebut juga hadis marwi. Ada empat nama ya. Qudsi, rabbani, ilahi, marwi. Hadis qudsi sudah dikumpulkan oleh Syekh Isam, seorang ulama kontemporer, ahli hadis, muridnya Syekh Albani dan yang lain-lain. Dia sudah mengumpulkan hadis qudsi dalam kitabnya yang berjudul Mausu'ah Al-Ahadis Al-Qudsiyah, ensiklopedi hadis qudsi, ada 3 jilid. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan adabnya orang dipanggil menjawab labbaika wa sa'daika, sebagaimana dilakukan oleh Adam ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa perkara yang berat bisa menyebabkan orang jadi beruban, yashibus saghir, anak kecil jadi beruban. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-wildana shiba, menjadikan anak-anak kecil jadi beruban, yaitu kondisi hari kiamat. Dalam satu doa yang dibaca oleh Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, a'udhu bika min zawjatin, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari seorang istri, syayyabatni qabla al-mashyib, yang menyebabkan saya beruban sebelum waktunya. Ini maksudnya istri yang tidak nyaman kepada suaminya, sehingga suaminya susah menghadapi istrinya, menyebabkan beruban sebelum waktunya. Nah, maka dari 2 hadis itu kita ambil pelajaran, kadang-kadang uban muncul gara-gara mikir masalah berat. Tapi tidak selalu begitu. Ya. Termasuk saya, menurut saya nggak pernah mikir berat. Ya. Tapi beruban banyak, karena keturunan mungkin. Atau karena samponya salah, nggak paham. Ya. Tapi yang jelas, ini hadis menunjukkan, ya, memikir sesuatu yang berat menyebabkan bisa beruban.
Bismillah. Tidak bisa. Iya, bismillah. Ini kadang nyala kadang enggak. Bismillah. 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 Kadang nyala kadang enggak. Atau enggak usah pakai mic aja, suara saya terdengar tadi, terdengar enggak? Jelas. Baik. Khalas. Bismillah. Bismillah. Faedah berikutnya, Ya'juj Ma'juj ini adalah salah satu keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi dia termasuk manusia, hanya saja dia memiliki keburukan sebagaimana setan memiliki keburukan dari kalangan jin. Nah, maka jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk disebut setan. Nah, manusia ada yang baik, ada yang buruk. Kelompok Ya'juj Ma'juj ini buruk semuanya. Selainnya itu masih ada yang baik-baik. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ahli surga yang lain itu adalah separuhnya syatro. Tapi kita temukan dalam kitab sunan bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan separuh tetapi 2/3 dari penghuni surga, dan itu hadisnya juga sahih. Karena itu para ulama mengambil jumlah yang lebih banyak, yaitu 2/3. Dalam hadis itu disebutkan penghuni surga ada 120 baris atau 120 saf. Nah, untuk umat Nabi Muhammad 80 saf. Untuk umat yang lain itu 40 saf, berarti 2/3. Maka kalau ada dua hadis yang bertentangan seperti ini, sementara dua-duanya sahih, para ulama mengambil jumlah yang lebih banyak. Karena kalau kita ambil jumlah yang lebih banyak, jumlah yang sedikit sudah masuk. Tetapi kalau kita ambil jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak tidak masuk. Dan ini kaidah berlaku untuk hal-hal yang lain juga. Misalnya fadilah salat jamaah ada 25, ada 27. Nah, kita ambil yang 27. Karena lebih banyak. Meskipun riwayat yang lebih banyak adalah riwayat yang mengatakan 25 derajat. Adapun kenapa di sini Nabi mengatakan separuh, sementara di hadis yang lain Nabi mengatakan 2/3, maka para ulama menjawab bisa jadi waktu itu beliau mendapatkan wahyu separuh. Nah, beliau sampaikan separuh. Setelah itu Allah menambah rahmatnya kepada umat beliau, maka ditambah menjadi 2/3. Nah, beliau sampaikan lagi. Maka beliau menyampaikan sesuai wahyu yang datang kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah terakhir dalam hadis ini disebutkan kami bertahmid dan bertakbir, yaitu untuk bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah karena banyak yang dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalimat bersyukur itu kalau mau sempurna, tahmid dan takbir. Biasanya kita cuma tahmid saja. Nah, maka takbir pun juga termasuk lafal syukur. Dan ini dalilnya banyak. Selain hadis ini juga kita temukan dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan tentang bulan Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian takbir kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kalian. Nah, maka mensyukuri hidayah dari Allah dengan memperbanyak takbir pada malam Idul Fitri, itu pada surat Al-Baqarah. Maka alhamdulillah wallahu akbar, ini lafal tahmid yang lebih sempurna daripada alhamdulillah saja. Dan ini termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang sudah dihindari atau dijauhi oleh banyak orang karena mungkin tidak mengetahui bahwa takbir termasuk lafal syukur yang disyariatkan di dalam Quran maupun dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini sudah selesai pengajian kita tentang Kitabul Iman. Kemudian kita lanjutkan Kitabul Wudu. Jadi urutan di dalam kitab Sahih Muslim ini awalnya dimulai dengan kitab Aqidah. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Fikih. Kemudian akhirnya nanti dilanjutkan dengan kitab Akhlak atau Adab. Isinya berarti tiga, ya. Aqidah, Syariah, Akhlak. Dan Islam memang isinya tiga itu. Ada kalanya Aqidah, keyakinan tentang Allah. Ada kalanya Syariah, tentang hukum-hukum, halal, haram, dan sebagainya. Ada kalanya tentang Akhlak atau Adab-adab, atau disebut ilmu tasawuf, atau ilmu akhlak, atau ilmu suluk, sama aja. Kitabul Wudu, kitab tentang wudu. Wudu maksudnya di sini adalah amalan yang melenyapkan hadas. Maka wudu ini bisa mencakup mandi maupun wudu yang biasa kita kenal, ya. Semuanya itu bisa disebut wudu. Babun la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salatan, satu salat, bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci. Hadis 105. Wa an Mus'ad ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala dakhala talah masuk Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ala ibn Amir, kepada Ibn Amir, ya'uduhu, dia menjenguk Ibn Amir, wa huwa maridun, dalam keadaan dia sakit. Faqala, maka Ibnu Amir berkata, ala tad'ullaha, tidakkah engkau mendoakan Allah, li, untuk saya, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar. Qala, Ibnu Umar menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar Nabi bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salatan, satu salat, bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci, wala sadaqatan, tidak pula sedekah, min hululin, dari korupsi, wa kunta, dan engkau itu, alal Basrah, menguasai kota Basrah, atau wali kota untuk Basrah. Hadis ini menunjukkan bahwa salat tanpa bersuci tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alias tidak sah. Dengan kata lain, bersuci adalah syarat sah salat. Ada syarat sah, ada rukun. Apa bedanya? Padahal sama-sama harus dilakukan. Kalau salat tanpa syarat, maka salatnya tidak diterima, tidak sah. Salat tanpa melakukan rukunnya juga begitu, tidak sah. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau syarat itu tidak termasuk dari amalan salat itu sendiri. Tapi kalau rukun itu termasuk di dalam amalan salat. Misalnya rukuk sujud itu termasuk rukun salat, itu termasuk amalan salat. Tapi kalau wudu ini bukan termasuk dari amalan salat. Perbedaan yang kedua, kalau rukun itu hanya dilakukan di sebagian waktu dari salat itu, tidak dari awal sampai akhir. Tapi kalau syarat, ini harus dilakukan dari awal salat sampai akhir salat. Suci ini harus dari awal sampai akhir salat. Tengah-tengah salat tiba-tiba batal, salatnya tidak sah. Tapi kalau rukun tidak dari awal. Misalnya rukun berupa rukuk, ya pas rukuk saja.
sujud ya pas sujud saja, tidak dari awal salat sampai akhir salat kita sujud terus, tidak. Maka menghadap ke arah kiblat ketika salat ini termasuk rukun atau syarat? Termasuk syarat, karena dia dari awal sampai akhir. Seandainya seseorang di tengah-tengah salat tiba-tiba membelakangi kiblat karena mengambil anaknya yang nangis, nah, salatnya batal. Batal bukan karena meninggalkan rukun, tapi karena meninggalkan syarat. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa sedekah dari harta yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amalan dari harta yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang haji dari hasil korupsi, gimana itu? Haram, tidak ada pahalanya. Seseorang umrah dari hasil ngambil uang dari kota infak masjid, dicongkel kemudian untuk umrah, gimana itu? Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya para ulama, ma tawallada min haramin fa huwa haram. Sesuatu yang terlahir dari barang yang haram, haram juga. Maka harta dari maling, maling kan haram, nah, digunakan untuk apapun haram. Sedekah ya tetap berdosa dengan sedekah tadi. Umrah tetap berdosa dengan sebab umrah tadi, karena dia menggunakan harta yang bukan miliknya. Kemudian Ibnu Umar di sini ketika menjenguk Ibnu Amir, seorang wali kota atau gubernur waktu itu, dia ditegur oleh gubernurnya, kenapa engkau menjenguk tanpa mendoakan saya? Maka dia menjawab, engkau adalah seorang gubernur yang kala itu gubernur tidak akan bersih dari korupsi, pasti dia melakukan korupsi. Nah, maka seolah-olah Ibnu Umar mengatakan, saya tidak mau doakan kamu karena kamu korupsi. Kemudian dia baca sabda Nabi ini, sedekahmu semuanya enggak diterima oleh Allah karena dari korupsi. Jadi teguran dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar kepada Ibnu Amir, tapi teguran halus ya, tidak langsung mengatakan kamu korupsi, tidak, tapi dibacakan hadis tentang korupsi ini supaya dia mengambil pelajaran darinya. Kita lanjutkan, babu ghuslil yadi, bab membasuh tangan, indal qiyam, ketika bangun, minan naumi, dari tidur, qabla, sebelum, idkhaliha, memasukkan tangan, fil ina, pada wadah. Hadis 106, wa an abi hurairah radhiyallahu anhu, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idha istayqadha, apabila bangun ahadukum, salah satu kalian, min naumi, dari tidurnya, fala yaghmis, maka jangan mencelup, yadahu, telapak tangannya, fil ina, pada wadah, hatta sehingga yaghsilaha, dia membasuhnya, thalathan, tiga kali, fa innahu, karena sesungguhnya dia, la yadri, tidak tahu, aina, di mana batat bermalam, yaduhu, telapak tangannya itu. Hadis ini menunjukkan kalau kita bangun maka mau wudu tidak boleh memasukkan tangan langsung ke ember yang ada airnya. Cuci dulu tangannya. Karena bisa jadi malam hari tangan kita kena najis. Sehingga kalau langsung dimasukkan airnya terkena najis. Para ulama berselisih pendapat. Ini hukumnya khusus untuk tidur malam atau tidur siang juga? Imam Ahmad mengatakan hukum ini khusus tidur malam, tidur siang enggak berlaku. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata apa? Batat. Batat artinya bermalam. Berarti ini khusus pada malam hari. Siang hari enggak kena. Menurut mazhab Syafi'i, ini hadisnya berlaku untuk tidur secara umum, baik malam maupun siang. Kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu pada saat tidur tangannya kemana. Dan kita saat tidur baik siang maupun malam kita nggak tahu tangan kita kemana. Nah, maka dari sisi ini insya Allah lebih kuat pendapat mazhab Syafi'i bahwa hadis ini berlaku untuk semua tidur baik malam maupun siang. Adapun kata-kata batat yang artinya bermalam, ini karena biasanya tidur dilakukan pada malam hari.
atau istilahnya kharaja makhrajal ghalib, ya, biasa tidurnya dilakukan malam hari, maka Nabi mengatakan batat, yang artinya bermalam. Kemudian hukum dari mencuci tangan sebelum memasukkan ke wadah ini, apakah wajib ataukah sunnah? Hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena tidak jelas apakah tangan kita ini najis atau tidak. Kalau jelas-jelas tangan kita najis, maka haram hukumnya kita celupkan ke dalam air, karena akan menajiskan air. Tapi karena kita tidak tahu apakah tangan kita najis atau tidak, maka larangannya tidak sampai kepada haram, hanya makruh saja. Jadi karena ragu-ragu apakah ada najis atau tidak, tidak yakin bahwa itu ada najisnya, sehingga tidak mungkin larangannya ini sampai kepada haram, tapi hanya makruh saja. Kemudian hadis ini secara umum mengajarkan kepada kita kebersihan, menjaga kebersihan, sehingga ucapan orang an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu termasuk dari ajaran iman, itu sudah benar kalimatnya. Hanya saja Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Tidak ada hadis yang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Berikutnya babun nahyi 'anil takhalli, bab larangan dari buang hajat, fit tariqi, di jalan, wadh-dhilali, dan naungan. 107. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqu, hindarilah, al-la'anaini, dua hal yang menyebabkan laknat. Qalu, mereka bertanya, wa mal la'anani, apa itu dua hal yang menyebabkan laknat ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, alladhi yatakhalla, orang yang buang hajat, fi tariqin nas, pada jalannya manusia, au fi dhillihim, atau pada naungan mereka. Hadis ini menunjukkan larangan buang hajat di tempat-tempat yang bisa mengganggu manusia, sehingga mereka akan mendoakan laknat terhadap orang yang sudah buang hajat di tempat tersebut. Dalam hadis ini boleh sebutkan dua saja. Satu, jalan. Yang kedua, tempat naungan. Tapi hukum ini berlaku untuk semua tempat yang mengganggu manusia. Tidak hanya dua tempat ini saja. Dua tempat ini disebutkan oleh Nabi karena biasanya yang dipakai oleh manusia adalah dua tempat ini. Yang pertama adalah jalan, yang kedua adalah naungan. Tapi semua tempat yang menyebabkan kalau buang hajat di situ mengganggu manusia, menyebabkan mereka mendoakan laknat, maka hukumnya adalah sama atau dikiaskan dengan dua tempat ini. Kalau kita belajar usul fikih, itu ada namanya qiyas. Qiyas itu menyamakan hukum antara sesuatu yang tidak ada dalilnya dengan sesuatu yang ada dalilnya. Nah, di sini ada dalilnya dua hal, yaitu kencing di jalan maupun kencil di tempat naungan manusia. Kemudian untuk mengetahui, untuk bisa mengkiaskan antara satu hal dengan hal yang lain, antara yang tidak ada dalilnya dengan yang ada dalilnya, kita perlu mengetahui ilat hukumnya atau sebab hukumnya. Kenapa dilarang kencing pada tempat naungan manusia? Apa ilatnya? Nah, kalau sudah mengetahui ilatnya atau hukumnya, apa sebab hukumnya, baru kita bisa melakukan qiyas untuk hal-hal yang lain atau menyamakan hukum dengan hal-hal yang lain. Nah, ternyata di sini sebabnya atau ilat hukumnya adalah tadi al-la'anain, menyebabkan didoakan laknat oleh orang. Sehingga semua tempat manapun juga kalau kita buang hajat di situ menyebabkan orang melaknati kita, maka dilarang buang hajat di situ. Inilah sebabnya atau ilat hukumnya. Atau ilat hukumnya adalah kemadaratan, yaitu memadarati manusia. Maka segala yang menyebabkan madarat terhadap manusia, tidak boleh buang hajat di situ. Nah, untuk mengetahui ilat itu ada caranya. Dalam kitab usul fikih itu biasanya disebut dengan istilah masalikul illah. Masalik, jalur-jalur al-illah untuk mengetahui ilat hukum.
Salah satu sebabnya, salah satu cara mengetahui ilat hukum adalah dengan istimbat. Istimbat yaitu mengambil kesimpulan. Nah, mengambil kesimpulan juga ada caranya. Misalnya ada kata-kata fi yang artinya karena. Nah, itu berarti menunjukkan ilat hukum. Ada kata-kata fa yang artinya sehingga atau karena itu. Maka itu juga menunjukkan illat hukum. Nah, inilah apa cara para ulama dalam menetapkan satu hukum antara perkara-perkara yang tidak ada dalilnya yang disamakan dengan perkara-perkara yang ada dalilnya. Kemudian babu ma yustataru bihi, bab sesuatu yang digunakan untuk sutrah, untuk penutup, liqada'il hajah, untuk buang hajat. 108. Wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu ma qala, ardafani, telah membonceng saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin khalfahu, di belakang beliau. Fa asarra, lalu beliau membisikkan ilayya kepada saya hadithan, satu hadith, la uhadithu bihi ahada, yang saya tidak menyampaikannya kepada seorang pun minan nasi, dari manusia. Wa kana, dan adalah ahabba, paling disukai, mastatara bihi, yang bersiter dengannya, menutup dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi, untuk buang hajat beliau, adalah hadafun, gundukan, au haisu nakhlin, atau hais, kebun nakhlin, kurma. Qala Ibnu Asma fi hadithi, berkata Ibnu Asma dalam hadithnya. Ibnu Asma namanya Abdullah bin Asma, ini salah satu dari gurunya Imam Muslim di dalam kitab sunan, kitab sahihnya. Yakni yang dia maksud adalah haita nakhlin, kebun kurma. Hadis ini menunjukkan bahwa buang hajat harus menutup diri karena membuka aurat kepada selain istri dan budak hukumnya haram. Kalau untuk istri dan budak maka mubah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang baik itu mereka menjaga farji mereka, tidak ditampakkan kepada orang lain kecuali kepada istri dan budak-budak, maka hukumnya adalah boleh, ya, budaknya sendiri bukan budaknya orang lain. Nah, maka Rasulullah kalau buang hajat beliau pun bersiter, menutup diri. Ada riwayat bahwasanya Nabi kalau buang hajat maka mohon maaf kotorannya itu ditelan oleh bumi, sehingga kalau dicari kotoran Nabi enggak ada. Apakah benar seperti itu? Jawabnya adalah belum kita temukan hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah punya kekhususan atau keistimewaan, itu benar. Tapi untuk menetapkan hal tersebut kita perlu ada dalil yang sahih. Kalau ada dalil sahih menunjukkan bahwa Nabi kalau buang hajat maka kotorannya ditelan bumi, ya kita katakan begitu. Tapi kalau tidak ada dalil yang sahih, jangan mengatakan begitu, karena kita tidak mengetahui perkara yang ghaib. Ini termasuk perkara yang kita tidak mengetahuinya kecuali dengan dalil. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam paling suka itu menutup diri pada saat buang hajat dengan gundukan atau dengan kebun kurma. Karena kebun kurma kalau banyak yang rimbun nanti bisa bersembunyi di tempat pojoknya situ untuk buang hajat. Ini kondisi di mana dulu belum ada kakus-kakus di rumah-rumah masing-masing. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau buang hajat itu pergi dulu ke daerah apa ini padang pasir. Kemudian ketika ada gundukan di situ, beliau sembunyi di balik gundukan kemudian buang hajat di situ. Ini adatnya orang Arab zaman dulu. Sehingga kalau sekarang kita tidak perlu melakukan hadis ini, mau buang hajat cari gundukan dulu, enggak perlu nih. Cukup buat apa, masuk kamar kecil sudah selesai masalah. Karena tujuannya bukan gundukannya, tapi tujuannya adalah menutup dirinya tersebut. Muncul pertanyaan, Nabi Musa alaihi salatu wasalam mandi di tempat yang terbuka.
apakah diperbolehkan pada masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam melakukan hal tersebut, atau itu khusus untuk Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Jawabannya bahwa di masa dulu syariatnya berbeda dengan di masa sekarang. Zaman dulu buang hajat atau mandi misalnya itu boleh saling melihat. Jadi mandi berjamaah saling melihat auratnya masing-masing enggak apa-apa. Itu syariat dulu. Nah, syariat umat Nabi Muhammad SAW sudah berbeda. Tidak boleh membuka aurat kecuali kepada istri dan budaknya. Maka hadis itu sama sekali tidak bertentangan, karena hadis itu berlakunya untuk masa dahulu saja. Berikutnya, babu madza yaqulu idza dakhala al-khala, bab apa yang dia ucapkan ketika masuk kamar kecil. 109 wa Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, adalah Nabi kalau masuk kamar kecil qala, mengatakan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan, atau setan jantan dan setan betina. Yang dimaksud dakhalal khala, masuk kamar kecil, maksudnya hendak masuk kamar kecil. Jadi doanya dibaca sebelum masuk, bukan setelah masuk. Sebelum masuk pintunya, nah itu mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika. Dari mana taunya? Dari riwayat yang lain di dalam Sahih Bukhari, kalimatnya idza arada, apabila ingin ayyadkhulal khala, untuk masuk kamar kecil. Berarti kata-kata masuk maksudnya ingin masuk. Apakah ada seperti ini ada pada masalah yang lain? Ada. Idza quri'al Qur'an fa idza abadu fasta'in billah fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billah. Kalau engkau hendak membaca Quran, maka ta'awudlah. Jadi ta'awudnya kapan? Sebelum membaca Al-Quran, bukan setelah membaca. Meskipun jujur ya, Abu Hurairah berpendapat ta'awud itu setelah selesai membaca Quran. Baca selesai baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena memahami ayat sesuai zahir kalimatnya. Idza qara'ta, kalau kamu sudah membaca, berarti kalau sudah selesai. Tapi mayoritas para ulama tidak memahami seperti itu, sehingga pendapat Abu Hurairah ini dianggap pendapat yang syadz, yang janggal, yang lemah, menyelisih mayoritas para ulama atau kesepakatan mayoritas para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian doa masuk kamar kecil ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah bismillah. Yang kedua baru doa perlindungan ini. Dan dua doa tersebut diriwayatkan sahih di dalam Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Rasulullah SAW kalau masuk kamar kecil beliau membaca bismillah, baru kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi seandainya membaca satu saja bagaimana? Yaitu doa ini saja sudah cukup. Karena tujuannya berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Kalau membaca bismillah saja bagaimana? Juga sudah cukup. Karena Rasulullah SAW bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam ayyakula bismillah. Bisa menutupi matanya jin sehingga tidak melihat auratnya manusia kalau masuk kamar kecil membaca bismillah. Nah, sehingga masuk kamar kecil kita baca bismillah sudah cukup. Jin tidak bisa melihat aurat kita atau membaca doa ta'awud ini. Tapi alangkah bagusnya dua-duanya dibaca. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ada yang serupa dengan ini, yaitu mohon maaf, doa sebelum hubungan suami istri. Doanya bismillah, baru kemudian Allahumma jannibna syaitan. Nah, mirip dengan ini, bismillah baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al-khubuth ba'nya di dhamma, boleh juga disukun. Kalau disukun, apakah terjemahnya berubah? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dibaca sukun al-khubuth, terjemahnya tidak berubah.
karena dibaca sukun itu untuk meringankan bacaan. Khubuf, nah, ini bagi orang Arab ringan. Apa namanya? Susah. Karena dhammah ketemu terus dhammah lagi. Khubuf. Tapi kalau ditambah dengan sukun lebih ringan. Khubuf. Nah, sehingga mereka membaca sukun untuk meringankan bacaan, terjemahnya tidak berubah. Contohnya di dalam Al-Quran ada kata-kata rusulun. Di dalam sebagian qiraat boleh dibaca ruslun. Kenapa sinnya disukun? Supaya ringan. Rusuluna menjadi rusluna. Terjemahnya enggak berubah. Nah, demikian juga di sini. Khubuf, khubuf. Terjemahnya enggak berubah. Pendapat yang kedua mengatakan, kalau dibaca khubuf, maka itu adalah masdar. Kalau masdar, berarti terjemahnya berubah. Maka kalau dibaca khubuf, artinya apa? Minal khubuf, dari keburukan, wal khobaif, dan ahli keburukan. Siapa ahli keburukan? Termasuk setan jantan, termasuk setan betina. Maka silahkan dibaca khubuf kadang-kadang, silahkan dibaca khubuf kadang-kadang, dua-duanya bacaan yang benar. Kalau kita membaca satu bacaan saja, maka bisa ilmu ini terlupakan. Tapi kalau kita baca dua-duanya, maka insya Allah ilmu tidak akan terlupakan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu kalau diamalkan tidak akan pergi, tapi kalau tidak diamalkan pasti hilang lagi. Babun la tustaqbalul qiblah, tidak boleh dihadapkan ke arah kiblat, bighaitin buang air besar, wala baulin maupun hulang buang air kecil. 110 an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ataitum apabila kalian mendatangi al-ghaita kakus, fala tastaqbilu maka janganlah menghadap al-qiblata ke kiblat, wala tastadbiruha dan jangan membelakangi kiblat, bibaylun baik dengan kencing, wala ghaitin maupun biabi, walakin akan tetapi syarriqu hadapkan ke timur, au gharibu atau hadapkan ke barat. Hadis ini menunjukkan bahwa buang hajat ada adabnya, yaitu jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Rasul katakan hadapkan ke timur atau barat. Ini karena beliau bersabda di mana? Di Madinah. Madinah itu mananya Mekah, Pak. Barat. Kalau barat malah menghadap ke timur berarti kena dong. Di sini Nabi katakan hadapkan ke timur atau hadapkan ke barat supaya tidak kena Mekah. Berarti Madinah itu ada kalanya selatan atau utara. Madinah itu utaranya Mekah. Sehingga Rasulullah suruh orang-orang Madinah buang hajatnya ke arah timur atau barat. Kalau Rasulullah berada di sini di Berbah Jogja, beliau akan mengatakan walakin, bukan syarriqu au gharibu, tapi janibu au syammilu. Silakan menghadap ke arah janub selatan atau syammilu, menghadap ke arah utara. Maka inilah adabnya buang hajat, menghadap ke arah utara atau selatan untuk orang Indonesia. Tapi ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan ini hukum khusus untuk tempat terbuka, kayak padang pasir dan sebagainya. Sebagian ulama mengatakan ini hukum umum, apakah tempat terbuka ataukah tempat tertutup sama saja. Pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari adalah hadis ini khusus untuk tempat yang terbuka. Kalau tempatnya tertutup seperti kamar mandi yang kita pakai itu sudah tertutup ya, maka itu menghadap kemanapun bebas. Tapi karena ini masalah khilafiyah, alangkah bagusnya kita berhati-hati, sehingga kalau kita membuat rumah baru, maka usahakan kakusnya menghadap utara atau selatan. Tapi kalau sudah terlanjur, maka tidak harus diubah. Tapi kalau baru membuat, nah maka usahakan utara atau selatan.
Siapa yang berpendapat bahwasanya tidak boleh menghadap ke arah kiblat meskipun tempatnya tertutup. Nah, kita baca hadis berikutnya. Qala Ayyub, berkata Ayyub. Ayyub atau Abu Ayyub itu, Pak? Ayyub saja. Semestinya Abu Ayyub itu, Pak. Ini tadi perawinya An Abi Ayyub gitu. Nah, makanya kitabnya salah. Apa semuanya salah atau ada yang cetakan yang benar? Abu Ayyub, ada yang Abu Ayyub? Nah, yang Abu Ayyub itu benar. Di tempat saya ini Qala Ayyub ini salah. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, faqadimna Syam, maka kami datang ke negara Syam. Fawajadna, maka kami dapati marahidha, kakus-kakus, qad bunyat, telah dibangun, qibalal qiblah, ke arah qiblat. Fanan harifu anha, maka kami serong dari qiblat. Wa nastaghfirullah, dan kami pun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa mazhabnya Abu Ayyub bahwa hadis itu berlaku baik tempatnya terbuka maupun tempatnya tertutup. Karena di sini dia mengatakan qad bunyat, telah dibangun. Dibangun berarti tertutup. Tapi meskipun tempatnya tertutup, Abu Ayyub mengatakan kami serong dari kiblat dan kami istighfar. Muncul pertanyaan, masa pipis sambil istighfar gimana? Nah, maka jawabannya dua. Pertama, yang dimaksud istighfar di sini istighfar dalam hati, sehingga itu boleh. Jadi kita di dalam kamar mandi sambil apalan Quran, tapi dalam hati tok, mulutnya tidak bergerak, boleh, nggak ada masalah. Jadi panjenengan mandi pagi, keluar sudah katam seperempat jus. Nah, bisa itu, tapi dalam hati loh. Nanti mandi sore begitu lagi, jadi sambil murojaah, maka bisa begitu. Jawaban yang kedua, yang dimaksud kita istighfar, ini maksudnya adalah istighfar setelah keluar dari kakus. Keluar dari kakus kemudian mengatakan astaghfirullah, kakus kok menghadap ke arah kiblat, ini gimana nih? Nah, maka kalau kita mengikuti pendapat Abu Ayyub ini, kalau ada kakus menghadap ke arah kiblat, nih duduknnya serong, tidak sesuai posisi yang disediakan. Nah, tapi kalau khawatir kepleset, ya udahlah, pakai pendapat yang membolehkan aja. Karena pendapat yang membolehkan juga ada dalilnya. Dalilnya adalah bab berikutnya, babur rukhsah fi dzalika, bab keringanan melakukan itu bil abniyah, pada bangunan-bangunan, yaitu tempat yang tertutup yang sudah dibangun. 111. Wa an Wasi' ibn Habban qala kuntu usalli, adalah aku biasanya salat fil masjid, di masjid. Wa Abdullah ibn Umar, sementara Abdullah bin Umar musnidun, menyandarkan dhuhrahu, punggungnya, ilal qiblah, ke arah qiblah. Falamma, maka tatkala qadaitu, aku menyelesaikan salati, salatku, insaraftu ilaih, aku pergi kepadanya, min syiqi, dari sisiku. Faqala Abdullah, maka berkatalah Abdullah, yaqulu unasun, orang-orang mengatakan, idza qa'atta, jika engkau duduk, lil hajah, untuk buang hajat, fala taq'ud, maka jangan duduk, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, wala baitul maqdis, tidak pula baitul maqdis. Karena kalau menghadap ke baitul maqdis berarti membelakangi kiblat. Qala Abdullah, berkata Abdullah, walqad raqitu, dan sungguh-sungguh aku sudah naik, ala dhahri, di atas punggung, baitin, satu rumah. Ini maksudnya adalah rumahnya Hafsah, kakaknya Abdullah bin Umar. Faraitu, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan, duduk. Duduk maksudnya buang hajat. Ala labinataini, di atas dua batu bata. Mustaqbilan baital maqdis, menghadap Baitul Maqdis, berarti membelakangi kiblat. Li hajatihi, untuk buang hajat beliau. Inilah dalil bagi mereka yang berpendapat boleh buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat apabila tempatnya sudah tertutup.
karena kasus ini dilakukan oleh Nabi pada saat beliau berada di sebagian rumah sehingga tempatnya tertutup. Jadi dulu sebelum ada kakus di dalam rumah, Rasulullah buang hajatnya di padang pasir, tempatnya terbuka. Setelah ada kakus di rumah, maka beliau buang hajatnya di dalam rumah. Nah, maka kasus yang diceritakan Ibnu Umar ini adalah kasus setelah orang-orang Arab punya tempat buang hajat di rumah mereka masing-masing. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, sehingga kalau panjenengan memilih pendapat ini juga boleh, dan juga ini pendapat mazhab Syafi'i bahwa larangan itu hanya di tempat terbuka saja, tempat tertutup enggak ada masalah. Ada sebagian ulama berpendapat karena di sini adalah Nabi menghadap Baitul Maqdis alias membelakangi kiblat, membelakangi Ka'bah. Berarti yang boleh itu adalah membelakangi. Kalau menghadap ke arah kiblat, kiblat tetap enggak boleh. Nah, sehingga masalah ini ada tiga pendapat berarti. Pendapat yang mengatakan tidak boleh mutlak. Pendapat yang mengatakan tidak boleh hanya di tempat terbuka. Pendapat yang mengatakan bolehnya cuma membelakangi kiblat. Tapi kalau menghadap kiblat tetap tidak boleh karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat yang terakhir ini berarti pendapat yang terikat oleh tekstual hadis. Tekstual hadis mengatakan di sini menghadap Baitul Maqdis berarti membelakangi kiblat. Berarti yang boleh cuma membelakangi saja. Karena para ulama memang ada dua mazhab atau dua manhaj di dalam memahami dalil-dalil ini. Ada yang manhajnya lebih cenderung mengikuti tekstual hadis. Ada manhajnya yang cenderung mengikuti maqasidul hadis, tujuan atau maksud inti dari hadis. Contohnya kayak tadi, bangun tidur tidak boleh celupkan tangan ke air. Ini tidur malam atau tidur siang atau tidur semua tidur. Kalau mengikuti mazhab tekstual, nah, maka karena ada kata-kata batat yang artinya bermalam, berarti hanya khusus tidur malam. Tapi kalau mengikuti manhaj maqasidi, yaitu yang memahami hadis sesuai dengan tujuan intinya, maka berarti tidur malam maupun tidur siang hukumnya sama saja. Karena tidur siang pun kita tidak tahu di mana tangan kita berada. Bisa jadi tangan kita pegang najis. Dalam kitab-kitab syarah disebutkan ada sebagian orang membaca hadis tentang mencelupkan tangan ketika bangun tidur tadi, dia mengatakan dengan sombong, saya tahu di mana tangan saya pada saat saya tidur. Sehingga dia membantah hadis tadi. Maka pada suatu hari dia tidur, tiba-tiba bangun-bangun tangannya sudah masuk dalam duburnya sampai pergelangan tangan. Dan dia heran, kok bisa tangan saya masuk dubur sampai pergelangan tangan. Ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya tangan enggak cukup untuk masuk pada dubur, tapi ini oleh Allah dibikin untuk menghukum kesombongan dia. Kalau mendengar hadis Nabi itu jangan pakai nalar, tapi terimalah pakai hati. Rasulullah mengatakan apapun sudah terima, mau masuk nalar, mau tidak masuk nalar, terima. Maka jangan seperti seorang dokter dari Mesir mengatakan itu hadis riwayat Bukhari, kalau ada lalat masuk minuman suruh mencelupkan, hadis palsu itu, enggak masuk akal katanya. Nah, kita jawab bukan begitu cara menerima hadis nih. Kalau sudah sahih, terimalah dengan hati tanpa pakai nalar lagi. Nalarmu itu tidak bisa mengalahkan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nalar itu belum tentu benar, kalau wahyu pasti benar. Maka terimalah apa yang disabdakan oleh Nabi meskipun tidak masuk dalam nalar kita. Kemudian dari hadis ini, hadis 111, kita ambil pelajaran secara umum bahwa arah kiblat itu arah yang dimuliakan, sehingga tidak boleh kita kencing membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Karena itu dalam hadis yang lain disampaikan juga oleh Nabi tidak boleh meludah ke arah kiblat.
mantafala tujahal qiblah, siapa yang meludah ke arah kiblat. Ja'a yaumal qiyamati tuflatuhu baina 'ainayhi, nanti di hari kiamat ludahnya akan berada di antara kedua matanya ini. Nah, maka hati-hati kalau meludah. Meludah arahkan ke utara atau timur atau selatan. Jangan ke barat karena kiblat kita arahnya barat. Kalau lupa insyaallah dimaafkan. Tapi kalau sengaja, maka nanti ludahnya akan terkumpul di antara mata kita besok pada hari kiamat. Dan itu berlaku baik pada saat salat maupun di luar salat. Berikutnya, babun nahyi ayyubala fil ma'i thumma yaghtasil minhu. Bab larangan kencing di dalam air kemudian mandi dari air tersebut. 112, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum, betul-betul janganlah kencing salah satu kalian, fil ma'id da'im, pada air yang diam atau menggenang, thumma yaghtasil minhu, kemudian dia mandi dari air tersebut. 113, sama saja, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabul, jangan kencing, fil ma'id da'im, pada air yang diam, alladhi la yajri, yang tidak mengalir, thumma taghtasilu minhu, kemudian engkau mandi darinya. Hadis ini diriwayatkan dengan dua lafal. Yang pertama, jangan kencing pada air yang diam lalu mandi darinya. Yang kedua, jangan kencing pada air yang diam. Selesai. Tidak ada tambahan, kemudian mandi darinya. Maka hukum ini berlaku umum. Baik kita kencing kemudian mandi atau tidak, sama saja. Tidak boleh kencing pada tempat yang air itu tidak mengalir. Apa larangan dari, apa hukum larangan ini? Apakah haram, apakah makruh? Hukumnya dua. Kalau airnya sedikit, maka hukum kencing di situ haram, karena akan menyebabkan najisnya air tersebut, sehingga airnya menjadi mubazir, tidak bisa dimanfaatkan. Kalau airnya banyak, maka hukumnya hanya makruh, karena airnya tidak menjadi najis, tetapi menyebabkan orang lain jadi jijik untuk menggunakannya. Misalnya ada ember di kamar mandi kita. Nah, kita kencing dalam ember tadi supaya embernya penuh. Hukumnya gimana? Haram, karena menajiskan. Kalau kencing di danau atau kolam renang, kolam renangnya besar, Pak. Isinya lebih dari 2 kullah. 2 kullah itu batasan air banyak, itu 2 kullah. 2 kullah sama dengan berapa? 200 liter. Jadi 1 kullah 100 liter. Ini airnya banyak, sampai 1000 liter. Boleh enggak kita kencing di situ? Sementara banyak orang yang renang di situ, malah ngotor. Pengumuman-pengumuman, saya mau kencing. Pur, boleh enggak? Makruh. Meskipun tidak menyebabkan najis, tapi orang-orang jadi jijik, Pak. Meskipun kita kencingnya di pojok selatan, yang renang di pojok utara, tetap dia marah-marah. Orang ngajar kamu mengencingi tempat renang saya. Nah, maka karena menyebabkan percekcokan antar manusia dan menyebabkan jijiknya orang, maka ini hukumnya dilarang, tapi larangannya hanya makruh saja. Demikian ringkasan masalah hadis ini, meskipun kalau dibahas itu perselisihan pendapat ulama sangat banyak, tapi enggak usah kita bahas semuanya, kita ambil ringkasan atau intisarinya saja ya. Ada kalanya haram, ada kalanya makruh, tergantung kondisi air. Mazhab Zahiri mengatakan, kalau kita kencing di tempat air yang menggenang, itu tidak boleh. Tapi kalau kita kencing di wadah botol misalnya, kemudian kencing yang di botol itu dituangkan di air tersebut, enggak apa-apa. Ini mazhab Zahiri, Pak. Makanya mazhab Zahiri enggak laku, gara-gara kadang-kadang enggak masuk akal begitu. Kencing langsung enggak boleh, tapi kalau lewat botol dulu,
baru boleh. Ini kan aneh. Kalau menurut madhabnya para ulama, semuanya mengatakan ya sama saja. Karena mau kencing langsung, mau diwadai dulu, itu tetap menyebabkan najis atau menyebabkan jijik tadi. Makanya tadi ada manhaj yang memahami hadis sesuai tekstual, ada manhaj yang memahami sesuai maqasidnya, apa tujuannya, kenapa dilarang, kenapa. Nah, lebih bagus menurut saya yang memahami sesuai maqasidnya, karena Islam ini syariatnya sangat bijaksana. Memerintahkan sesuatu pasti ada tujuannya, melarang dari sesuatu pasti ada tujuannya. Kenapa dilarang kencing ini? Ada tujuannya. Nah, maka pahamilah tujuannya tersebut. Tapi ya tidak bisa dipungkiri ya, adanya dua pendapat tersebut, meskipun pendapat yang satunya sangat lemah dan dianggap sebagai pendapat yang syadz, karena perselisihan berpikir itu sejak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada. Rasulullah mengatakan, semuanya berangkat ke Bani Quraidah, jangan sholat asar kecuali di sana. Nah, para ulama, para sahabat kemudian berbeda pendapat. Di tengah jalan ada yang nekat melanjutkan perjalanan sampai Bani Quraidah baru sholat asar, meskipun sudah masuk waktu isya, nggak apa-apa. Yang penting sesuai sabda Nabi, sholat asar di kampung Bani Quraidah. Maka akhirnya mereka sampai Bani Quraidah, ya sholatnya dobel-dobel, asar, maghrib, isya. Tapi yang lainnya memahami sesuai maqasidnya. Ini maksudnya Nabi bukan begitu. Kita disuruh cepat-cepat, sehingga cepatnya itu sampai di Bani Quraidah itu pas asar. Masih apa? Masih ada waktu asar. Maka kalau sampai Bani Quraidah kita belum bisa sholat asar, berarti kita telat perjalanan kita. Nah, sehingga mereka memahami sesuai maqasid atau maksud. Ini sejak zaman Nabi sudah ada pemahaman seperti ini. Dan Nabi tidak mencela dua kelompok tadi. Meskipun pendapat yang lebih bagus adalah yang maqasidnya, tapi pendapat yang memahami tekstual tidak dikatakan oleh Nabi kamu sesat, kamu ngawur, enggak ya. Karena memang cara paham bisa seperti itu. Baik, kita lanjutkan 114, babun fil istibra, bab tentang istibra wal istitar, dan menutup diri minal baul, dari kencing. Maksudnya jangan sampai kencing itu nyiprat pada kita. Istibra itu membersihkan diri. Istibra membersihkan diri, yaitu dari kencing yang mengenai kita. 114, an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, marra telah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini, pada dua kuburan. Faqala, beliau bersabda, ama ketahuilah, innahuma, sesungguhnya mereka berdua, la yu'adzabani, sungguh disiksa, wa ma yu'adzabani, dan keduanya tidak disiksa, fi kabirin, karena perkara yang besar. Amma adapun ahaduhuma, salah satu dari keduanya, fakana, maka adalah, yamshi, berjalan, bin namimah, dengan adu domba. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana, maka adalah, la yastatir, tidak menutup diri, min baulihi, dari kencingnya, alias dia kecipratan kencingnya. Qala, fada'a, maka Nabi memanggil, meminta, bi'asibin, dengan pelepah kurma, rotbin, yang masih basah. Fasyaqqahu, lalu Nabi membelahnya, bithnaini, dua belahan. Thumma gharasa, kemudian menancapkan, ala hadha, pada kuburan ini, wahidan, satu. Wa ala hadha, dan atas kuburan ini, yaitu kuburan yang lain, wahidan, satu lagi. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, la'allahu, barangkali, ayyu khaffaf, diringankan, anhuma, untuk keduanya, malam yaibasa, selama dua pelepah itu tidak kering, selama dua pelepah itu belum kering. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak menutup diri dari kencing, membiarkan kencing nyiprat pada kita, itu termasuk dosa yang menyebabkan siksaan kubur. Maka bukan dosa kecil, tetapi dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sama dengan adu domba, ya, termasuk dosa besar sehingga menyebabkan siksaan kubur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa masalah untuk hadis ini. Masalah yang pertama menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kondisi kuburan. Dan ini khususiah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau lewat kuburan tidak pernah tahu bagaimana kondisi kuburan, apakah disiksa ataukah mendapatkan nikmat. Tapi Rasulullah mengetahui. Rasulullah mengatakan, kalau saya tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah, pasti saya doakan kepada Allah supaya kalian dengar siksa kuburan seperti yang saya dengar. Jadi kalau lewat kuburan itu Nabi mendengar siksaan itu, Nabi dengar. Nah, kita enggak mendengar. Nah, Nabi katakan, saya khawatir kalau saya doakan sehingga kalian bisa mendengar semuanya, nanti enggak ada yang berani ngubur jenazah. Karena masuk kuburan ramai teriakan jeritan orang-orang yang sedang disiksa. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang disiksa dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Dan itu ada kuncinya. Rasulullah bersabda, Tabarak hiyal mani'ah. Surat Tabarak dibaca setiap malam itu mencegah dari siksa kubur. Makanya Rasulullah sebelum tidur selalu membaca surat Tabarak. Dan beliau mengatakan, Waditu anna tabarak fi qalbi kulli ummati. Saya sangat ingin surat Tabarak itu dihafal oleh seluruh umatku. Sehingga setiap hari membaca Tabarak ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjaga kita dari siksaan kubur. Yang kedua, kata-kata ini, wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya tidak disiksa gara-gara dosa besar atau perkara besar. Ini maksudnya menurut persangkaan keduanya hal itu bukan dosa besar. Padahal dosa besar. Dalam hadis yang lain disebutkan bala innahu kabir. Yang benar itu adalah dosa besar. Jadi adu domba itu dosa besar. Kemudian membiarkan kencing nyiprat pada tubuh kita atau pada baju kita itu dosa besar. Sehingga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Maka yang dimaksud di sini menurut mereka bukan dosa besar, padahal dosa besar. Kemudian terakhir, ini masalah khilafiyah tentang menanam tanaman di kuburan. Menurut sebagian ulama, Rasulullah menancapkan pelepah kurma sehingga ringan siksaan orang yang dalam kubur tadi, karena pelepah kurmanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang mengambil kesimpulan kalau ada kuburan tancapilah di situ pelepah kurma atau pohon-pohon yang lain. Selama pohonnya itu masih hidup, dia masih tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini pendapat yang lemah. Meskipun pendapat ini tenar di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita katakan lemah. Kenapa? Karena dua sisi. Yang pertama, dari mana taumu bahwasanya ringannya siksa itu gara-gara tasbihnya ini? Dari mana taunya? Rasulullah apakah mengatakan ini selama masih basah berarti masih tasbih, maka tasbih itu menyebabkan ringannya kubur, siksaan kubur? Kan enggak ada. Nah, berarti itu salah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bi syafa'ati lahuma. Saya berharap diringankan siksaan kubur bagi keduanya dengan sebab syafaatku untuk kedua orang ini. Berarti sebabnya bukan tasbihnya pelepah, tapi karena syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau memahami hadis jangan baca satu hadis saja, tapi dicari hadis-hadis yang lain yang semakna. Nah, maka dengan memahami hadis ini sesuai hadis yang lain yang lebih lengkap, kita tahu bahwa ringannya siksa itu karena syafaat Nabi, bukan karena tasbihnya pelepah kurma. Ini sisi yang pertama, ya. Sisi yang kedua, mereka mengatakan selama masih basah maka pelepah kurma masih tasbih. Kalau sudah kering, sudah tidak tasbih.
Mana dalilnya mengatakan seperti itu? Bukankah Allah mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi? Segala sesuatu itu tasbih kepada Allah. Mau pelepah kurma basah, mau pelepah kurma kering, semuanya tasbih. Bahkan kayu ini tasbih, batu tasbih. Dan batu itu enggak ada basah keringnya. Kalau pelepah kurma kan bisa basah, bisa kering kan? Masih hidup basah, sudah mati kering. Tapi semuanya itu tasbih. Sehingga mengatakan bahwa ini pelepah hanya tasbih ketika basah saja bertentangan dengan ayat tadi surat Al-Isra yang mengatakan bahwa segala sesuatu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua sisi ini pendapat tersebut tidak kuat. Karena itu enggak usah nancep-nancepkan pohon di kuburan, okay? Kalau kita nancepkan pohon di kuburan dengan mengatakan mudah-mudahan siksanya diringankan, ini malah su'udzon kepada ahli kubur tadi. Seolah-olah kita mengatakan ini orangnya sedang disiksa. Bagaimana kalau yang kita tancap itu kiai, tambah kurang ajar banget. Ini Pak Kiai sedang disiksa Allah nih. Taunya dari mana? Kalau Nabi kan tahu, nah kita kan nggak tahu. Sehingga kalau nancap-nancap itu malah apa? Termasuk su'udzon kepada ahli kubur. Nggak usah ditancap-tancap. Babun nahyi 'anil istinja' bil yamin. Bab larangan dari istinja' dengan tangan kanan. 115 An Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna betul-betul jangan memegang ahadukum salah satu kalian dzakarahu kemaluannya bi yaminihi dengan tangan kanannya wa huwa yabulu dalam keadaan kencing wa la yatamassah dan jangan mengusap. Mengusap maksudnya istinja. Minal khala'i dari buang hajat biyaminihi dengan tangan kanannya wala yatanaffas dan jangan bernafas fil ina'i di dalam wadah minum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam mengajarkan adab makan minum dan adab buang hajat dan Islam mengajarkan kebersihan. Maka menyentuh zakar ketika pipis tidak boleh dengan tangan kanan karena khawatir pipisnya akan mengenai tangan kanan tersebut, padahal tangan kanan digunakan untuk makan, untuk minum, untuk jabat tangan. Sehingga dari hadis ini diambil pelajaran juga, semua yang kotor-kotor jangan disentuh dengan tangan kanan. Membersihkan kuping pakai tangan apa? Kiri. Karena kotoran kuping ini juga kotor. Meskipun tidak najis, tapi kan menjijikkan. Maka membersihkan blokok, membersihkan curap, membersihkan apa? Upil, membersihkan apa lagi? Gudal, apa namanya? Namanya lengkap ya Jawa ya. Nah itu semuanya dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Kalau menggunakan tangan kanan, maka tidak sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan wahwa yabul ketika kencing. Berarti kalau tidak kencing, tidak termasuk hadis ini. Misalnya memberikan salep pada kemaluan karena sakit. Apakah tidak boleh dengan tangan kanan? Nah, di sini tidak berlaku. Karena ini bicara tentang kencing dan kencing itu najis. Adapun salep itu bukan sesuatu yang najis. Kemudian dilarang bernafas pada wadah minum. Ini karena kalau kita mengeluarkan nafas, ini ada karbon di situ. Nah, sehingga menyebabkan kotornya minuman. Sehingga apapun yang menyebabkan kotornya minuman, maka jangan dilakukan. Misalnya kita sedang nyapu rumah, ada minuman di situ, nah, tutup dulu minuman. Karena kalau minuman tetap terbuka, kita nyapu, maka debu-debu akan masuk padanya. Sama juga dengan ini tadi. Karena maqasidnya tujuannya adalah jangan sampai minuman itu terkena kotoran. Membersihkan atap rumah, nah, maka semua nasi-nasi ditutup dulu, minuman ditutup dulu semuanya. Sehingga atap rumah dibersihkan, tidak ada yang jatuh ke makanan kita yang menyebabkan nanti jadi tidak sehat.
Itu kalau kita memahami secara maqasidi, yaitu secara tujuan, maka bisa dikiaskan dengan hal-hal yang lain, tidak hanya bernafas saja. Babul istinja bil ma'i, bab istinja dengan air, minat tabarruz, dari buang hajat. 116. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala, masuk haitan, pada kebun. Wa tabi'ahu, dan mengikuti beliau, hulamun, seorang anak, ma'ahu midha'ah, bersama dia ada wadah wudu. Huwa asghoruna, dia orang paling kecil di antara kita. Fawada'aha, lalu dia meletakkannya, inda sidrah, pada pohon bidara. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu, lalu Nabi menyelesaikan hajatnya. Fakharaja alaina, lalu beliau keluar kepada kami, wa qad istanja bil ma, dan beliau sudah istinja dengan air. Hadis ini menunjukkan fadilah istinja dengan air, meskipun itu tidak wajib. Boleh istinja dengan batu, boleh istinja dengan tisu. Istinja ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling utama, istinja dengan batu, lalu dilanjutkan dengan air. Ini yang lebih utama. Kalau sekarang ya pakai tisu, setelah itu baru dengan air. Kenapa ini lebih utama? Karena kalau kita menggunakan tisu terlebih dahulu, maka tangan kita tidak langsung memegang kotoran. Tangan kiri kita tidak langsung memegang kotoran. Tapi kalau langsung dengan air, berarti tangan kiri kita memegang kotoran tersebut. Tingkatan yang kedua adalah dengan air saja, dan ini boleh. Tingkatan yang ketiga, dengan tisu saja, dan ini juga boleh. Sepakat para ulama, boleh istinja dengan selain air, meskipun ada air, gak ada masalah. Adapun orang mengatakan tidak boleh istinja dengan tisu kalau ada air, ini karena kurang banyak membaca hadis Nabi SAW dan kurang banyak membaca kesepakatan para ulama, sehingga dia terjerumus dalam kesalahan tersebut. Saya pernah mendengar seorang mengatakan begitu dalam satu ceramah. Nah, maka saya tegur, Anda salah karena menyelisih ijma' atau sepakat para ulama rahimahumullah ta'ala. Apa dalilnya boleh kita istinja dengan selain air? Dalilnya hadis berikutnya, babul istijmar witrun, bab istijmar itu ganjil. Istijmar artinya istinja dengan selain air. 117. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza istajmara, apabila istijmar ahadukum, salah satu kalian, fal yastajmir witran, maka hendalah istijmar dengan bilangan ganjil. Wa idza tawaddaa ahadukum, apabila seseorang wudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaklah dia letakkan pada hidungnya air. Thummal yantathir, kemudian hendaklah dia istingthar. Jadi disuruh istingshak dan istingthar. Istingshak memasukkan air ke lubang hidung, istingthar mengeluarkan air dari lubang hidung di dalam wudu. Hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang istinja tanpa air. Tetapi syaratnya harus bilangannya witir. Yang dimaksud witir ini minimalnya 3. Maka kalau pakai tisu, tisunya 3 helai. Ya, satu tisu tempelkan, buang. Satu tisu lagi tempelkan, buang. Sampai 3. Kalau sudah 3 kali ternyata belum bersih, maka wajib ditambah lagi sampai bersih. Kalau sudah 4 kali bersih, maka masih sunnah untuk ditambah satu lagi supaya ganjil. Jadi 3 itu wajib, kemudian 4 itu wajib kalau belum bersih, kemudian 5 itu sunnah apabila sudah bersih. Jadi wajib apa mengganjilkannya itu hukumnya sunnah apabila lebih dari 3. Tapi kalau 3 maka itu wajib. Apabila batunya besar, maka boleh satu batu, tetapi 3 ujungnya dipakai.
ujung A, B, C itu sama dengan tiga batu. Sama saja. Selain batu, boleh digunakan untuk istijmar dengan syarat dia sifatnya seperti batu, yaitu bisa membersihkan. Maka para ulama katakan yang licin-licin tidak bisa untuk istijmar. Seperti plastik untuk istijmar, enggak bisa. Karena sesuatu yang licin tidak bisa membersihkan. Daun boleh, karena daun tidak licin. Kecuali ada daun licin seperti plastik, enggak bisa. Maka daun yang paling bagus untuk istijmar menurut saya, daun apa Pak yang paling kasar? Nah, daun jati itu, wah itu paling mantap, bersih banget insya Allah ta'ala. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah, kalau pernah ada salahnya, wa astaghfirullahaladzim li walakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan ya. Kalau memberi tanaman pada makam untuk menandai ini makamnya seseorang. Kalau memberi tanaman dalam rangka menandai, tidak ada masalah insya Allah ta'ala. Adapun kalau tujuannya untuk melaksanakan sunnah tadi, maka tidak benar karena tiga hal yang sudah kita sebutkan tadi. Apa dalilnya boleh menandai makam? Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa batu menandai makam Utsman bin Maf'un. Maka ini menunjukkan bolehnya menandai makam. Sehingga mana lebih utama, batu atau pohon? Asalnya lebih utama batu karena yang dipakai oleh Nabi adalah apa? Batu. Tapi kalau panjenengan khawatir batu nanti dipindah orang akhirnya jadi bingung, nah maka pohon boleh, karena pohon memindahnya lebih susah daripada batu. Gak apa-apa insya Allah. Kalau tabur bunga itu termasuk adat orang-orang Nasrani, sehingga jangan menabur bunga di kuburan. Satu, adat Nasrani. Dua, mubazir. Maka terkena dua hukum, hukum tasyabbuh sama hukum tabdzir. Tidak ada dalilnya sama sekali nabur bunga di kuburan. Dari Nabi enggak pernah ada sama sekali. Terkait ilat hadis 107 tadi ya. Yang larangan untuk buang aja di jalan dan naungan itu tadi kan ilatnya supaya terhindar dari kemungkinan dilaknat. Apakah berarti melaknat orang yang melakukan tersebut itu sebenarnya boleh? Bolehkah melaknat orang yang mengganggu kita? Jawabannya dalam Al-Qur'an, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka orang mendoakan jelek kecuali kalau dia terzalimi. Maka kalau ada satu tempat yang biasanya kita duduk di situ di bawah pohon, tiba-tiba ada pipis di situ. Nah, boleh enggak kita mendoakan keburukan? Boleh, karena kita terzalimi. Ini biasa tempat duduk kita, malah dipipisi ini siapa? Ya, mudah-mudahan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita banyak melaknat. Sering melaknat itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tala'anu bi la'natillah. Beliau mengatakan la yakunul la'anuna syufa'a. Orang yang suka melaknat, suka itu berarti sering melaknat, itu tidak akan menjadi pemberi syafaat besok pada hari kiamat. Maka tidak usah didoakan laknat, tapi didoakan hidayah saja. Dan saya malah jadi ingat hal yang lain. Apapun yang menyebabkan doa jelek orang itu hendaklah dihindari berdasarkan hadis ini. Misalnya mengadakan walimah nutup jalan utama, nah, itu menyebabkan orang-orang mendoakan jelek, nggak boleh. Itu termasuk dalam kalau kita memahami hadis itu maqasidiyan, maka itu sudah cukup sebagai dalil ya. Hindari membuat walimah di tengah jalan karena menyebabkan laknatnya orang-orang yang terganggu perjalanannya gara-gara
apa walimah kita tadi, atau mengantar jenazah sampai nutup jalan. Ini enggak perlu, separuh jalan itu aja cukup. Kenapa harus ditutup? Ini jalan untuk umum, tidak untuk jenazah saja. Maka dulu di Solo ada seorang papa sebelum wafat, dia berwasiat, nanti kalau saya mati, jenazah saya jangan nutup jalan, ambil separuh jalan saja, biarkan separuhnya untuk yang lain. Nah, ini sesuatu yang baik, karena dia melihat biasanya jenazah nutup jalan, seolah-olah yang lain nggak boleh jalan. Nah, ini nggak benar kayak begini. Ada lagi? Ya, monggo Pak. Terkait dengan tadi larangan bukan kemaluan saat kencing ya. Iya. Kalau dihubungkan dengan hadis yang menunjukkan bahwa wudu batal atau memegang kemaluan itu, berarti ini kan tadi boleh kalau apa istilahnya tidak. Selain kencing, ya. Adapun masalah memegang kemaluan itu bisa membatalkan wudu, maka ini masalah yang lain, yaitu bukan berkaitan dengan kebersihan ini, tapi masalah hukum, yaitu apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu ataukah tidak. Kalau kita berpendapat bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, maka mau tangan kanan mau tangan kiri hukumnya apa? Sama. Jadi misalnya kita sudah wudu, kemudian kemaluan gatal di apa, garuk dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, batal semua. Supaya tidak batal gimana? Pakai sapu tangan atau dibalik celana, itu nggak batal. Tapi kalau langsung ketemu kulit dengan kulit, itu yang menyebabkan batal. Pakai catut nggak batal, dijepit itu biar nggak gatal, maka nggak batal. Ada lagi Pak? Bismillah. Cukup? Ibu-ibu enggak ada lagi? Masih ada 2 menit. Nah, ini malah ada pertanyaan masuk, pas banget. Saya 2 hari ini sakit di bagian kulit kemaluan, di bagian telur, kayak dompo, ada luka-luka sedikit, kalau gerak kegesek sedikit sakit. Kalau untuk bersuci setelah kencing pakai tisu apa boleh? Soalnya kalau kena air perih. Nah, sudah terjawab tadi ya. Hukumnya apa? Boleh sesuai sepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana alhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.